pembacaan salawat tadi semoga menjadi wasilah sebagai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua di sini mengharapkan kepada syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah, selanjutnya adalah langsung saja kita ke tema taklim subuh ini yang insyaallah disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Ahmad Jarkarsi RC dengan tema nawaqiyah wudu atau pembatal wudu. Marilah kita simak dan kita dengarkan. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan itu pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk guru kita Ustaz Ahmad Jarkarsi, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Tidak bisa diakalin begitu. Yang batalin wudu cuma empat, ya empat ini yang batalin wudu. Selain ini maka wudu tidak batal. Jadi pembatal atau yang membuat wudu kita sah itu perkara ta'abudi alias ngikut sononya begitu. Tapi ada ibadah yang sifatnya ta'akuli. Ta'akuli itu sifatnya bisa dilogikakan. Ulama bisa mengistimbat kenapa ini disyariatkan, baik karena memang Allah adalah sebab yang bisa disimpulkan secara zahir. Contohnya ibadah siwak, bersihin gigi, menghilangkan bau mulut, masuk dalam ibadah toharoh. Tapi kata sebahagian ulama atau bahkan jumhur ulama termasuk kebanyakan ulama Syafi'i, siwak itu ibadah ta'akuli, ibadah yang bisa kita logikakan. Logika daripada ibadah siwak itu membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut. Maka dengan apapun kita bisa bersihin gigi, ngilangin bau mulut, dapat kita sunnahnya siwak. Kita enggak punya nih kayu siwak nih, yang kalau kita ngikutin Nabi Muhammad, kayu siwaknya tuh dari pohon arok namanya. Tahu saya, gue juga enggak tahu pohon arok tuh bagaimana bentuknya, saya enggak tahu gitu. Dan saya juga ragu nih, siwak-siwak yang nyampe ke kantong kita sekarang yang dijual-jual tuh emang beneran dari pohon arok di sana apa enggak begitu.
Gak nih, jangan-jangan tukang pulung aja yang apa namanya ngumpul-ngumpulin batang pohon kan gitu, dipotekin atu-atu dijual kan gitu. Jadi maksud saya ibadahnya tuh bukan pada kayunya. Ibadahnya bukan pada kayunya, ibadahnya pada membersihkan gigi. Karena Nabi Muhammad pengen orang muslim itu menyamankan orang yang berada di sekitarnya. Kan begitu. Salah satu syariat kita itu adalah nyenengin orang dan juga bikin nyaman orang. Dan contohnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW pribadi yang kalau kita duduk bareng beliau, kita tuh nyaman sekalian senang begitu. Nah biar umatnya begitu juga, maka Nabi Muhammad nyuruh, kalau mau kumpul-kumpul bareng, apalagi mau ibadah kayak sholat yang rame-ramean, sholat Jumat, sholat Id, maka siwakan. Pakai itu siwak, biar apa? Biar giginya bersih, bau mulutnya hilang. Buat apa? Biar orang yang duduk di samping kita, di sekeliling kita nyaman. Enggak kebauan, kan ya? Begitu. Maka ibadah siwak itu bukan pada kayunya, tapi ibadahnya pada maksudnya, ngebersihin gigi, menghilangkan bau mulut. Maka dengan apapun kita sekarang bisa kayak begitu, dapat tuh sunnahnya. Kalau kita sekarang ada Pepsodent kan ya, ada Pepsodent, ada Ciptaden, ada apalagi tuh yang merek Den-Den semua tuh kan itu tuh. Ah itu biarpun yang buat Cina tuh, gitu. Yang buat Cina kita make dapat tuh kesunahannya. Orang Islam Indonesia kan bajunya aja baju koko kan gitu. Baju koko kan orang Cina kan. Jadi biarpun itu produsennya non muslim tapi dipakai dengan maksud tujuan di mana syariat itu dilakukan, dapat itu sunnahnya. Makanya kalau di kitab-kitab fikih itu siwak bisa diganti. Make benda-benda yang fungsinya sama seperti kayu siwak, bisa mengangkat kotoran gigi, artinya bisa menghilangkan. Orang bisa siwak dengan apa namanya potongan kainnya, orang bisa siwak dengan selendangnya, orang bisa siwak dengan sorbannya, bahkan kata Imam Taqiyuddin Al-Isni Kifayatul Akhyar, dia pakai jari telunjuk aja udah dapat tuh sunnahnya. Dia gosok pakai jari telunjuk, itu udah sah dapat sunnah siwak gitu. Cuman yang tidak disepakati oleh ulama, apa boleh orang siwakan pas udah lagi baris mau sholat. Imam muazin udah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, kan baris tuh orang mulai baris. Nah kan ada kayaknya ya, di sini ada apa enggak? Gitu. Mana orangnya? Jadi udah baris dia ngeluarin siwak sikat begitu tuh. Ah itu. Itu pandangan sebahagian ulama dan ini jadi pandangan resminya mazhab Imam Malik. Termasuk sebahagian ulama Syafi'i. Kita di sini ada apa namanya, ada Sayyid Alawi masyhur, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab Ibanatul Ahkam, dia bilangnya bahwa kata Nabi Muhammad la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau enggak nyulitin, kalau enggak berat, saya bakal suruh orang-orang siwak setiap sholat. Itu setiap sholat itu diartiin setiap kali wudu. Itu resminya mazhab Imam Malik begitu. Jadi kalimat Nabi Muhammad SAW setiap kali sholat. Kalau setiap kali sholat kan berarti kalau udah iqomah tuh. Qad qamati sholat, berorang siwakan. Tapi riwayat ini, riwayat Imam Al-Bukhari ini dipahaminya bukan setiap kali sholat, tapi setiap kali wudu. Sesuai dengan riwayatnya Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik riwayatnya bukan setiap kali sholat, tapi setiap kali wudu. Makanya ngebersihin siwak, apa bersihin gigi siwakan itu yang sunnah bukan pas lagi di barisan sholat. Tapi yang sunnah itu pas lagi wudu, mau berangkat sholat. Apa alasannya? Pertama, riwayatnya kan ada tuh. Jadi ada riwayat setiap kali sholat, setiap kali wudu. Yang dimenangin riwayat setiap kali wudu.
Kenapa ini yang dimenangin? Karena yang namanya siwak itu ngebersihin kotoran. Yang namanya bersihin kotoran kagak pantas kalau orang udah baris mau sholat masih bersih-bersih itu kagak pantas. Udahnya gitu orang kalau gosok-gosok kan aromanya keluar itu. Kan iya, aromanya tuh ke kiri kanan kan gitu. Mana malam habis makan jengkol dia kan gitu. Makan jengkol paginya pakai masker gitu. Udah enggak bisa napas, napas dia doang diisep gitu. Jadi apa namanya enggak cocok nih sama makna daripada ibadah yang namanya siwak. Karena siwak itu bikin orang nyaman. Justru siwakan pas udah baris sholat kagak bikin nyaman orang gitu. Makanya saya suka niteng, tapi yang namanya ruhiyah itu ritual ibadah. Jadi enggak bisa diganti. Makanya dari dulu kagak pernah ketemu tuh NU sama Muhammadiyah kan begitu. Karena NU bilangnya ruqyah itu ritual, Muhammadiyah bilang ruqyah itu medianya. Yang ibadahnya itu tahu hilalnya. Sekarang kita udah tahu hilal, maka yang namanya apa namanya teknologi, ilmu astronomi macam-macam. Maka medianya bisa kita ganti. Yang penting tujuannya gitu. Jadi banyak tuh. Jadi ibadah yang sifatnya ta'akuli dan yang sifatnya ta'abudi. Persis kayak yang namanya memberikan kunyah. Tahu gak kunyah? Kunyah itu pakai nama abu depan nama anak kita. Saya punya anak namanya Muhammad misalnya, disebut Abu Muhammad gitu. Itu bagi orang Arab itu sebagai bentuk penghormatan. Tapi tidak dimaksud, yang dimaksud penghormatan itu bukan apa namanya, bukan abunya. Jadi bukan, jadi sunnahnya bukan pada abunya, tapi sunnahnya tuh ngormatinnya. Karena kita semua ini punya perasaan yang sama bahwa kita itu merasa bangga dihormati kalau orang yang kita cinta jadi nama panggilan buat kita. Dan orang yang dicinta bagi kita, anak laki pertama. Makanya dipanggil Nabi Muhammad, nama kunyahnya itu Abul Qasim. Orang-orang yang lain adalah abu yang lain. Itu bentuk penghormatan tuh. Tapi kalau di budaya yang berbeda, mungkin nama abu itu bukan penghormatan. Mungkin jatuhnya jadi ejekan. Maka enggak perlu kita namainnya abu, cukup bahasa orang kita. Papanya Rehan, papanya Muhammad, papanya Abdul. Nah, itu udah jadi penghormatan tuh. Kayak kita kan tetanggaan manggil ininya, manggilnya kagak namanya, manggilnya mamanya kan gitu. Mamanya Budi, mamanya Andi kan gitu. Itu sudah cukup sebagai bentuk penghormatan. Jadi enggak perlu ganti pakai abu, pakai ummu karena budayanya emang kagak begitu. Kecuali kalau budaya kita emang, karena yang dimaksud daripada kunyah itu penghormatannya. Karena kita terhormat, merasa terhormat kalau kita dipanggil dengan nama orang yang kita cinta. Apalagi dia anak kan begitu. Jadi itu yang namanya ibadah apa namanya ta'akuli. Imam mau sholat, mau takbiratul ihram. Nabi Muhammad kan biasa kalau mau takbiratul ihram tuh Nabi Muhammad bilang sama jemaah sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamin shalah kan begitu tuh. Tapi sunnahnya itu bukan kalimat sawu sufufakum, sunnahnya itu adalah ngeberesin barisan gitu. Imam punya sunnah, punya tugas, salah satunya beresin barisan. Maka dengan bahasa apapun dia bisa ngeberesin barisan, dapat tuh sunnahnya. Jadi enggak mesti pakai sawu sufufakum. Karena walaupun imam ngomong sawu sufufakum tapi makmum kagak ngerti kan kagak efek juga akhirnya. Sawu fasih banget itu imam ngomong sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah gitu. Makmum di belakang imam ngomong apaan sih gitu. Takbir aja susah banget kan, gitu. Kagak ngerti. Tapi kalau kita di pesantren tuh yang imam ustadznya, pak kiainya, dia kagak ngomong apa-apa, tibang melotot dong, anak-anak jadi rapih tuh barisan tuh. Jadi melototnya pak kiai itu jadi sunnah tuh.
Karena dengan melotot barisan jadi lurus, kan begitu. Emang tujuan ngomong tuh biar beresin barisan. Bukannya parade bacaan bagus, bukan. Tapi emang biar barisannya tuh lurus. Nah itu ada ibadah yang sifatnya ta'abudi. Ada yang sifatnya ta'akuli. Emang dari sono kudu ngikutin begitu. Kayak kemarin kita bahas orang yang kena jilatan anjing dibasuh 7 kali bilasan, salah satunya dengan tanah. Ini tanah ini fungsinya ta'abudi apa ta'akuli, kan gitu. Fungsinya ini emang dari sononya harus ngikutin. Boleh gak apa boleh kita ganti? Gitu. Kalau Syafi'i kan enggak, itu ta'abudi itu. Kata Nabi 7 kali, 7 kali kita bilas. Walaupun udah kelihatannya bersih. Ada kita punya sabun-sabun yang mahal, enggak bisa itu ibadah gugur gara-gara sabun mahal, kudu pakai tanah. Itu namanya ta'abudi begitu. Nah masalah yang kita bahas ini, masalah pembatal wudu juga ta'abudi. Ta'abudi itu ya tadi, ngikutin wahyu. Maka yang tidak disebutkan oleh wahyu bahwa dia membatalkan, kita bilang kagak batalin wudu. Nah yang nyampe kepada kita wahyunya tentang pembatal wudu atau tentang hal-hal yang membuat kita berhadas kecil, itu ada 4 perkara yang sebagaimana disebutkan dalam kitab Safinatun Najah. Kalau di kitab-kitab lain ada 5, sebenarnya cuma 4, cuman di kitab lain dipisahin, ntar ada pemisahannya. Al-awwalu yang pertama yang batalin wudu adalah al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin. Al-awwal yang membatalkan wudu yang pertama adalah keluarnya sesuatu min ahadis sabilaini dari salah satu 2 kemaluan. Kemaluan min qubulin, baik itu dari qubul, kemaluan depan, au duburin, atau juga kemaluan belakang. Ada yang keluar itu dari kemaluan depan, kemaluan belakang, wudunya batal. Rihun au ghairuhu, baik itu yang keluar bentuknya adalah angin. Angin itu berarti apa? Kentut begitu. Ada yang keluar angin tapi bukan kentut, ada apa enggak? Enggak ada itu. Au ghairuhu, atau selain angin. Apa maksudnya? Ya apa aja pokoknya yang keluar dari 2 kemaluan. Ainan kana au rihan, baik itu ada ainnya, ada bentuknya, ada dimensinya. Tahu dimensi? Ada masa, ruang dan beratnya gitu. Bahasa anak kitanya tai gitu. Baik dia ada ruang apa namanya, ada bentuknya, bisa dipegang, bisa dilihat, atau rih, atau hanya angin saja yang kagak kelihatan bentuknya. Tahiron au najisan, baik dia itu benda najis atau benda suci. Ada gak yang keluar dari kemaluan suci? Ada tuh. Dia sorenya main gundu tuh. Lagi main gundu, nampol kekencengan balik ke mulut, ketelan sama dia. Besok pagi dia buang air besar, tuh keluar lagi tuh. Yang keluar cuma 1 biji doang tuh gundunya. Itu benda suci apa najis tuh? Suci. Jadi sesuatu yang keluar dari tubuh kita tapi kagak ada perubahan, suci itu hukumnya. Begitu. Masuknya gundu, keluar gundu lagi, suci itu gitu. Cuman kan ada yang nempel tuh kiri kanan, nah itu yang dibersihin. Gundunya mah suci gitu. Gundunya suci. Jadi baik itu bendanya najis atau bendanya suci, jafan auratban. Baik dia bendanya kering, auratban atau basah. Mu'tadan itu biasa memang keluar di situ, kabaulin seperti air kencing, auna diron atau barang yang jarang, enggak mungkin keluar. Ya kalaupun keluar enggak sering, kadamin seperti darah.
Darah maksudnya bagi laki-laki kan enggak mungkin, apa bukan enggak mungkin, itu sesuatu yang jarang. Jadi walaupun keluarnya darah, ini bukan sesuatu yang biasa keluar dari kemaluan laki, tapi karena keluarnya dari salah satu kemaluan, itu batalin wudhu. Infasola aula, baik itu terpisah atau tidak terpisah. Kadudatin, seperti duda. Duda itu seperti ulat, apa namanya, ulat. Ada tuh yang keluar dari kemaluannya ulat. Akhrajat ra'zaha wa inr, dan seterusnya. Illal mani, kecuali air mani. Jadi kalau ada orang habis wudu kemudian keluar air maninya, maka wudunya enggak batal, tapi dia wajib mandi janabah. Bisa gitu orang wudunya kagak batal tapi wajib mandi janabah, bisa apa enggak? Bisa. Orang habis dari rumah di wudu nih, mau sholat, datang dia ke masjid, sholat dia, katakanlah sholat zuhur misalnya. Habis sholat zuhur, dia wirid, dia zikir, dia tidur. Tapi sambil duduk. Sambil duduk. Kan tidur yang duduk tuh gak batal tuh. Ntar kita jelasin ada. Lagi tidur duduk gitu, tidurnya pulas, dia sampai mimpi. Mimpinya mimpi basah. Tidur sambil duduk di masjid, mimpinya mimpi basah. Gitu. Maka yang keluar itu kalau mimpi basah apa? Kan air mani itu yang keluar tuh. Air mani itu tidak batalin wudu, tapi dia wajib mandi janabah. Berarti kalau udah kayak gitu, pas dia bangun begitu, dia boleh sholat apa enggak? Enggak. Orang dia hadas besar jatuhnya sekarang. Jadi ketika dia berhadas besar nih gara-gara mimpi basah, mandi dia. Pas mandi kagak perlu wudu lagi, karena emang wudunya kagak batal. Tibang mandi aja, mandi janabah aja. Mandi janabah aja yang benar, habis itu langsung sholat boleh. Yang penting pas mandi dia tidak melakukan hal-hal yang batalin wudunya. Misalnya lagi mandi dia kencing, berarti kan wudunya batal tuh. Jadi wudunya batal gara-gara kencingnya, bukan air maninya. Air mani membuat dia berhadas besar gitu. Itu kata Syekh Salim bin Sumer. Jadi semua yang keluar dari kemaluan itu batalin wudu, illal mani, kecuali air mani. Kondisinya begitu. Orang tidurnya tidak membatalkan wudu, atau keluar air mani dalam keadaan yang ada sebagian orang yang misalnya apa istilahnya, lihat foto-foto porno misalnya begitu. Kemudian lihat foto dia pantasi keluar air maninya. Atau ada orang yang kecapean, kerja sono kerja sini capek, keluar air maninya. Enggak ada sesuatu yang batalin wudu, artinya tidak ada sesuatu yang membuat dia berhadas kecil, cuman air mani itu yang keluar, berarti dia berhadas besar. Maka ketika mandi, kalau mandinya tibang guyuran doang, yang penting rata airnya, masuk lagi apa setelah keluar kamar mandi, sholat sah. Karena wudunya emang kagak bantal. Tapi kalau pas mandi dia megang kemaluannya, dia kentut, dia kencing, ya berarti kudu wudu lagi begitu. Jadi aslinya tuh kalau kita mandi janabah, hadas kecil, hadas besar, udah beres tuh. Kayak mandi di pancuran kan gitu. Tibang diem aja di pancuran, air rata tuh. Habis itu udah langsung sholat bisa gitu. Cuman kan orang kita kalau mandi kagak megang ini itu kan kagak resep kan begitu. Mandi itu emang kudu begitu. Megang ini, megang itu, gosok ini, gosok itu, batal wudunya. Maka habis mandi janabah dia wajib wudu lagi. Itu yang pertama tuh, semua yang keluar dari kemaluan itu batalin wudu kecuali air mani. Yang kedua kata Syekh Salim bin Sumer, "Atsani zawalul aqli." Yang kedua hilangnya akal, maksudnya akalnya kalau kata Syekh Imam Nawawi, istirkha'u a'dha'id dimaghi, istirahatnya anggota tubuh yang namanya otak, istirahat, berhenti jalan, istirahat kerja, itu otak istirahat tuh. Kenapa? Karena sebab binaumin, karena dia tidur. Au ghairihi, atau selain tidur. Ini karena tidur otak berhenti kerja.
Jadi pekerjaan atau sesuatu yang membuat otak berhenti bekerja sementara begitu, maka itu batalin wudu. Salah satunya tidur. Kalau dalam Kifayatul Akhir kitab Syafi'i yang lain, tidur dibedain nomornya. Jadi yang kedua itu hilang akal, yang ketiga tidur. Atau yang kedua tidur, yang ketiga hilang akal. Kalau di sini samain nomornya, hilang akal karena sebab tidur. Atau selain tidur, apa yang bikin hilang akal? Ya dia mabok, dia pingsan, dia apalagi, apa namanya, emosi tingkat tinggi. Yang saking, kayak semacam kita kalau lihat ada kejadian orang meninggal. Orang meninggal dunia tiba-tiba atau karena sakit lah. Itu biasanya ada anaknya apa adiknya apa yang ngamuk-ngamuk tuh ada tuh kan. Iya ada gak? Gitu. Ada tuh. Jadi keluarga tuh ngamuk. Nah itu ini akalnya hilang. Bekerjanya berhenti sementara karena luapan emosinya. Jadi ngomongnya udah serampangan aja begitu. Apa aja dipukulin sama dia kan gitu. Itu kayak gitu disuntik vaksin 3 kali juga gak kesakitan tuh orang itu. Udah emosinya deh gitu. Itu kalau dia udah wudu lagi kayak gitu wudunya bantal. Begitu. Jadi kalau yang namanya hilangnya akal kata Imam Nawawi istirkha'u a'dha'id dimagh. Istirahatnya itu anggota tubuh yang namanya otak. Otak berhenti kerja. Salah satunya dengan tidur, pingsan. Kalau ngantuk mah enggak. Karena ngantuk itu orang masih dengar, makanya tidur nih kudu didefinisikan dengan baik. Definisi tidur kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar, istirkha'ul badani wa khafa'ul kalamu min indihi wa zawalu syu'urihi. 3, definisi tidur tuh 3 kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni Kifayatul Akhyar. Yang pertama istirkha'ul badan. Badannya berhenti bekerja. Istirahat itu badan, nyaman. Kemudian yang kedua khafa'ul kalamu min indih. Kupingnya kagak dengar suara yang ada di sekitarnya. Berarti orang kalau masih dengar walaupun kagak paham itu bukan tidur, itu namanya ngantuk. Gitu. Kayak orang lagi Jumatan tuh, kan biasa pada merem tuh kan gitu. Iya, pada merem. Dia dengar gak ucapan khotib? Dengar. Men dengar apaan? Iya gue sih dengar itu khotib ngomong. Men gue kagak tahu ngomong apaan ya. Nah itu ngantuk tuh. Berarti kagak batal tidur apa wudunya tuh. Tapi kalau kagak dengar sama sekali. Itu definisi tidur dapat tuh. Istirkha'ul badan. Badannya nyaman karena dapat waktu istirahat. Yang kedua khafa'ul kalamu min indih. Kupingnya kagak dengar suara sekitarnya. Wa zawalu syu'urihi, hilang rasanya. Jadi dicolek tuh kagak berasa. Kan orang kayak gitu kalau lagi Jumatan dilangkahin bocah juga enggak berasa tuh kan gitu. Bocah ngelangkahin tuh di selangkangan bocah dia gitu. Mereka kagak berasa. Itu ini 3. Ini kalau 3 ini ketemu berarti dia tidur. Tapi kalau salah satu dari 3 ini kagak ada, berarti dia namanya ngantuk itu atau lagi kecapean. Maka orang yang kayak begini itu termasuk akalnya hilang. Karena badan kalau sudah beristirahat, otak juga ikut istirahat dalam bekerja gara-gara tidurnya ini. Begitu. Jadi tidur, mabuk, hilang. Termasuk orang yang berzikir nih kata Imam Nawawi. Orang yang berzikir saking apa istilahnya, apa kalau bahasa ilmu tasawufnya tuh apa ya, jadi saking khusyuknya dia berzikir sampai kemudian hilang rasanya. Nah itu setelah berzikir itu dikatakan sebagai pembatal wudu. Atau bertafakur. Tafakur tuh kalau bahasa kitanya semedi, bahasa orang kampungnya bertapa begitu. Datang dia ke puncak, lagi ke puncak samping vilanya dia duduk, dia semedi gitu, memikirkan keindahan alam gitu. Akhirnya tidur juga kan gitu. Itu kalau dia wudu, wudunya batal. Tapi kata Syekh Salim bin Sumer, illa dikecualikan. Makanya nih
Di kitab lain tidur sama hilang akal dibedain nomornya. Karena kalau hilang akal kagak ada pengecualian. Jadi yang kedua adalah tidur kecuali ya, nomor tiga baru hilang akal. Hilang akal gak ada pengecualian. Semua bentuk kehilangan akal dalam arti dia mabok, dia pingsan, atau mungkin ada orang yang punya apa namanya ayan. Ayannya temporer gitu, tempo-tempo ayan, tempo-tempo sadar gitu, tempo-tempo rajin dia ke masjid gitu, atau ayan lagi gitu. Itu hilang akal gak ada pengecualian. Kalau hilang akal itu ya udah wudunya bantal. Tapi kalau tidur dikecualikan, illa kecuali naumu qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Kecuali tidurnya orang duduk, mumakkinin yang nempelin maq'adahu pantatnya minal ardi di atas tanah. Orang yang tidur tapi tidurnya duduk, yang duduknya pantatnya nempel sama tanah. Itu kagak batal wudunya. Kenapa Ustaz gak batal wudunya? Karena dicari-cari nih sebab kenapa tidur itu batalin wudu. Kata Nabi Muhammad, al-aynani, al-aynan, dua mata itu wika usahi. Wika itu penutup, pengikat. Dua mata itu pengikatnya dubur. Asah itu namanya dubur. Al-aynani wika usah. Dua mata itu pengikat dubur. Idza namatil aynan istatlaqal wika. Kalau matanya tertutup itu tidur, maka pengikatnya terbuka. Maksudnya mata ini kalau masih melek kita terjaga, dubur terjaga, tertutup. Tapi kalau kita mata tertutup kita tidur, dubur tuh tidak ada yang jagain. Maka sangat besar kemungkinan, dan itu sudah terbukti, orang kalau tidur pasti kentut gitu. Orang kalau tidur pasti kentut. Makanya dicari kondisi di mana orang tidur tapi kagak keluar itu kentutnya. Bagaimana? Nempelin tanah itu pantatnya sehingga antara dubur dan tanah itu tidak ada ruang yang bisa dia mengeluarkan anginnya gitu. Maka kata Nabi Muhammad, siapa yang tidur wudu lah. Jadi Nabi Muhammad sebelum menyebut siapa yang tidur wudu, Nabi Muhammad ngasih sebabnya. Apa sebabnya? Tidur mata itu pengikat dubur. Kalau mata tertutup, dubur terbuka. Jadi siapa yang tidur wudu lagi, kata Nabi Muhammad. Oh berarti kalau tidurnya duburnya tertutup, maka wudunya gak bantal. Karena sebab kenapa batal wudhu bagi tidur itu adalah kentut. Nah, kentut bisa kita siasati gimana? Pantatnya nempel tanah gitu. Jadi pantat kalau rapat sama tanah tuh susah emang kentut. Ya kayak kita lagi di lampu merah di motor tuh, kalau lagi di lampu merah ngelihat orang kalau naik motor tuh kadang pantatnya ada yang ngangkat tuh gitu tuh. Kira-kira mau ngapain tuh? Wah itu. Lagi duduk begini kan gitu, lihat begini. Nah orang bilang Ustaz kagak betah duduk. Enggak, bukan kagak betah, emang mau kentut gitu. Itu karena susah emang orang kalau lagi tidur, orang kalau lagi duduk nempel tanah begitu, kemudian keluar angin tuh susah. Emang kudu ada yang diangkat itu pantatnya salah satunya. Kecuali kalau di bangku juga sama, duduk di bangku juga sama. Karena yang penting kan dubur tertutup. Kecuali kalau bangkunya bolong-bolong. Nah kan ada tuh bangku yang bolong-bolong tuh. Tapi kalau bangkunya rapet emang susah. Makanya lagi Jumatan tidur, tapi tidur pantatnya nempel tanah. Jadi ilyah, ilyah itu pantat. Selama dua pantatnya nempel tanah begitu aman. Tapi kalau sebahagian daripada pantatnya itu terbuka, kayak orang tidur tapi udah mau sujud begitu, kan ada tuh tidur saking husunya dia mau sujud. Nah itu batal tuh gitu. Itu batal. Tapi kalau tidurnya masih nempel tanah duduknya, itu tidak batalin wudu begitu. Kenapa kemudian hilang akal apa namanya batalin wudu? Ya sama. Tidur itu potensi keluar sesuatu dari dubur, potensi yang sangat tinggi. Udah pasti kira-kira begitu.
Orang kalau tidur pasti kentut. Maka orang yang hilang akal itu tidak sadarnya lebih dalam daripada tidur. Maka hilang akal itu lebih besar potensinya keluar sesuatu. Bahkan kata Imam Syafi'i dalam salah satu nasnya dikatakan, orang yang hilang akal, orang yang gila, itu kemungkinan besar bukan cuma kentut tapi keluar air mani itu. Orang kalau gila begitu. Jadi ini apa namanya, tidur ini adalah penyebab batal wudu yang disebut oleh ulama Syafi'i namanya madzinah. Madzinah itu potensi besar. Dia aslinya enggak batal karena yang asli batal tuh kentut. Cuman karena dia adalah potensi terbesar orang bisa keluar sesuatu dari duburan, maka dikatakan dia pembatal wudu. Atsalis, kemudian yang ketiga, yang batalin wudu. Nah, ini penting nih. Iltiqa'u basharatai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Yang ketiga, bertemunya. Iltiqa itu bertemu. Maka yang namanya bertemu itu tidak ada yang sengaja apakah enggak sengaja. Dua-duanya sama, sengaja enggak sengaja ketemu. Baik pengen kagak pengen ketemu. Ada syahwat kagak ada syahwat, itu namanya ketemu. Bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan. Berarti yang ketemu itu kulit. Kalau kuku ketemu kuku bukan kulit itu. Atau kulit ketemu rambut berarti enggak itu. Ini kulit. Jadi bagian yang ada dagingnya. Kuku, rambut, sama gigi itu kagak kena itu. Jadi anggota tubuh kita tiga itu yang kagak ada dagingnya. Yang kalau ketemu sama bagian tubuh lawan jenis kagak bantal. Kuku, gigi, rambut. Gitu. Udah wudu kita dari rumah. Pas lagi jalan ke masjid, ke musola, ada ABG naik motor, rambutnya panjang, ketampar kita sama rambut. Nah, wudu kita enggak bantah gitu. Yang ketemu sama kita bukan kulitnya, yang ketemu sama kita rambutnya. Jadi yang dikatakan Syekh Salim, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, kabiraini yang dua-duanya sama-sama dewasa. Udah balik, ajnabiyaini yang itu adalah orang asing, bukan mahram, min ghairi ha'ilin, tanpa penghalang. Jadi bertemunya dua kulit ini berarti orang batal wudunya kalau ada lima syaratnya. Pertama, benar-benar laki dan perempuan. Maka kalau bukan laki, bukan perempuan, masih ngebingungin begitu. Yang mana yang megang gua laki apa perempuan sih? Itu kagak batal, karena kudu bener nih. Karena kan ada kaidah la yuzalul yakin, al yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan bahwa kita udah wudu tuh mantep, kita udah wudu. Sedangkan pembatalnya masih meragukan, maka keyakinan gak gugur gara-gara ada yang meragukan. Jadi pertama laki perempuan benar. Yang kedua adalah kulit sama kulit. Kulit sama kulit itu berarti tidak boleh ada, artinya kalau kita megangnya rambut. Ini kadang-kadang nih, mohon maaf nih, kita kalau keluarga orang Betawi kan guyub. Jalan-jalan ke puncak rame-rame gitu. Kita sama ipar kan bukan mahram. Kita sama ipar kita kan bukan mahram. Kita ipar kita siapa lagi, sepupu bukan mahram. Cuman karena keluarga kita rame-rame lah jalan ke puncak kan ya. Jalan ke puncak, jalan kemana lah yang penting ngumpul gitu kan ya. Walaupun cuman sampai Bekasi, kalau ngumpul mah kita ikut juga kan gitu. Ngumpul rame tuh, nginep bareng di villa. Kadang kita kalau bangun sholat subuh itu kan saudara-saudara masih pada tidur tuh kadang-kadang tuh. Akhirnya kita mau ke kamar mandi, kan kalau nginep di puncak tuh kan kayak ini, kayak pengungsian di villa kan gitu. Orang tidur di mana-mana gitu. Kayak pengungsian yang bocah-bocah nih, yang umuran ABG kan. Kayak ikan teri dijemur gitu. Itu kalau kita ke WC kagak bisa, orang pada tidur. Akhirnya kita ngelangkahin, keinjek rambutnya tuh.
Kita dari kamar mandi udah wudu, kayaknya kenapa wudu kita enggak batal? Karena yang ketemu sama kulit kita bukan kulitnya, tapi rambutnya. Jadi yang kedua syaratnya adalah, yang pertama laki perempuan benar, yang kedua kulit. Jadi kuku, rambut, sama gigi enggak ada. Jadi kita kalau mau habis wudu, biar apa romantis begitu, mau pamit sama bini gitu, mah papa sholat dulu ya. Ha, kan kalau salim kan batal tuh wudunya, main adu-aduan kuku aja lah gitu. Biarin orang lihat juga, biarin, paling diomongin tuh udah lama orang kayak gitu tuh gitu. Tapi biar kan dulu katanya mau ngikutin nabi kan mau sholat jemaah juga izin sama bininya kan gitu. Jadi kita aduan kuku aja, atau ketemu gigi gitu. Iya, kita udah wudu digigit sama bini kita, bini kita gergetan sama kita, habis lakinya gemoy katanya digigit gitu. Kagak kepegang itu, gak kesentuh bibir, kagak nyentuh. Kan perempuan pinter tuh gigit, tapi bibir kagak nyentuh kan pinter tuh. Ada modelnya, tutorialnya ada di YouTube gitu. Itu kegigit kita sama giginya, oh gak batal wudu kita. Ada ludahnya, Ustaz. Ludah mah kagak najis gitu. Yang penting itu lidah kagak nempel, bibir kagak nempel, ketimbang kegigit doang wudu kita gak batal. Jadi yang pertama laki perempuan, yang kedua bagian kulit yang ada dagingnya, yang ketiga adalah dua-duanya udah dewasa. Jadi dua-duanya udah balik, lakinya udah balik, perempuannya udah balik. Kalau kita salaman sama perempuan yang masih bocah, masih belum balik nih. Kalau sekarang tuh kalau belum balik kira-kira masih kelas berapa ya? Kelas berapa kira-kira? Orang, perempuan sekarang, anak sekarang kalau balik kelas berapa sih biasanya udah? Kelas 2 SMP udah pada balik biasanya ya? Kelas 2 apa kelas 3? Berarti masih kelas 5 SD mah enggak. Kita guru nih. Kita lagi jaga apa namanya, atau kita dari rumah udah wudu. Cuman kalau sholat duha di rumah kecepetan. Kan katanya sholat duha yang paling afdol seperempat bumi mataharinya. Matahari di seperempat bumi, kita ke sekolahan ngajar. Lagi di jalan ketemu bocah, yang namanya murid kan ketemu guru dia salim, kan begitu. Nah, tapi yang salim sama kita ini anak-anak masih kelas 2, kelas 3 gitu. Gak apa-apa tuh. Itu anak kelas 2 diantrin sama emaknya. Nah, kalau yang salim emaknya batal tuh gitu. Soalnya emaknya udah gede gitu. Tapi kalau bocahnya yang salim enggak. Karena harus yang ketiga sama-sama dewasa. Yang keempat bukan mahram, orang asing. Jadi kalau mahram enggak. Habis wudu adik kita nih, adik kandung perempuan salim misalnya mau pamit, mau berangkat kerja, berangkat kuliah enggak batal. Ibu kita. Jadi yang mahram itu kalau sebab nasab kan pokoknya yang emaknya sama, bapaknya sama tuh mahram kita. Tapi kalau emaknya beda, bapaknya beda bukan mahram. Ini ada orang janda nih. Janda punya anak perempuan, duda punya anak laki. Ini janda duda kawin. Ini anak-anaknya bukan mahram nih. Jadi katakanlah nama dudanya Dono misalnya gitu. Anak lakinya namanya Dana misalnya. Perempuannya namanya janda Dini. Punya anak namanya Dina. Nah, ini Dina sama Dana nih kan jadi saudara tiri nih. Tapi emaknya Dana sama emaknya Dini sama apa enggak? Beda. Bapaknya sama apa enggak? Nah, berarti bukan mahram nih dia nih. Karena dia bukan mahram, maka kalau dia pegangan, kalau dia salim, wudunya batal gitu. Beda kalau janda begitu ya. Jandanya belum punya anak, nikah sama Dana, nikah sama Dono. Dari Dono punya anak perempuan. Nah, maka ini Dana anaknya si apa Dono sama anaknya yang baru lahir nih mahram. Karena bapaknya sama begitu, saudara seayah. Tapi kalau ayahnya beda, emaknya beda bukan mahram itu. Kemudian kalau dari pernikahan, lama banget bunyinya. Kalau dari pernikahan yang mahram siapa? Kalau dari pernikahan yang mahram pertama ibu mertua. Laki-laki yang bilang qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madzkuri halan, seketika itu ibunya, istrinya itu, mertua perempuannya mahram.
dan mertua perempuan itu mahrum selama-lamanya. Artinya kalau ini orang cerai sama bininya, itu mertuanya dulu masih mahrum. Jadi mahrum selama-lamanya kapas qabil itu. Pertama ibu mertua mahrum, yang kedua menantu. Ini bapak-bapak laki-laki punya anak laki kawin sama perempuan, itu ketika qabil itu anak perempuan, mantu perempuan mahrum selama-lamanya. Walaupun belum digauli, mahrum udah enggak boleh. Kemudian yang ketiga anak dari perempuan yang kita kawinin. Anak perempuan dari perempuan yang kita ngawinin, anak ngawinin perempuan janda punya anak. Itu anaknya tuh mahrum kalau kita udah begaul sama emaknya, sama bini kita. Yang keempat adalah yang dinikahi oleh ayah kita. Kita punya bapak kita kawin. Ya, bukan emak kita misalnya udah meninggal. Atau kawin sama bini kedua misalnya. Itu bini kedua bapak kita tuh mahrum kita. Kita nih mahrum selamanya. Ntar bapak kita udah cerai, kita demen sama itu bekas emak kita, gak boleh kita kawinin. Udah mahrum itu. Ya kali kan gitu. Namanya orang punya duit kan bisa aja. Orang 70 tahun kawin sama 20 tahun bisa kan ya. Kan iya, dia ngawinin perempuan yang seumuran sama anaknya gitu. Yang lebih pantas jadi bini anaknya dikawinin. Ada gak kayak gitu? Di sini ada? Mana orangnya? Gitu. Kalau ada saya mau ngasih, saya minta resep begitu. Bagaimana biar bisa begitu? Jadi kalau dia mahram kita gak bantal. Siapa lagi yang mahrum? Nasab, kemudian nikah. Jadi istri bukan tuh. Istri bukan mahrum. Ya kalau istri mahrum kan gak boleh kita kawinin begitu. Makanya megang istri kita, bersentuhan istri batal begitu. Katanya ada uzan yang bilang nyentuh perempuan, nyentuh istri gak bantal. Itu bukan karena istri bukan mahrum, bukan. Itu karena memang ada mazhab fikih yang bilang bersentuhan dengan lawan jenis itu yang batalin itu kalau bersentuhannya dengan syahwat. Itu mazhab Hambali, termasuk mazhab Imam Malik begitu. Jadi kalau megang perempuan termasuk istrinya atau bukan istrinya, guru perempuannya, murid perempuannya kagak make syahwat, kagak bantal. Ini Hambali begitu. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i enggak ada syahwat apa enggak syahwat. Karena kalimat Al-Qur'an aula mastumun nisa. La masayula misu itu artinya nyentuh dan kagak ada urusannya syahwat kagak syahwat. Al-Qur'an bilangnya nyentuh, nyentuh kita bilang batal. Begitu. Jadi karena kalimat Al-Qur'annya la masayula misu itu tanpa syahwat. Kalau yang namanya nyentuh makai syahwat itu masayamasu. Seperti perkataan Sayyidah Maryam. Gimana Sayyidah Maryam ngomongnya? Kaifa yakunu li walad? Kaifa yakuni waladun walam yamsasni bashar? Ah gitu. Ya Allah, bagaimana bisa aku punya anak walam yamsasni bashar tapi tak sekalipun aku disentuh oleh laki-laki. Nah, ini nyentuh yang dalam ayat ini maksudnya menggauli, nyentuh make syahwat. Jadi Al-Qur'an punya kosakata sendiri buat yang namanya nyentuh makai syahwat tuh massa. Ya mas, yaitu massa ya mas. Kalau la massa yulamis itu bukan nyentuh makai syahwat. Jadi nyentuh secara umum, dan Imam Syafi'i itu adalah orang yang secara bahasa diambil perkataannya. Artinya ahli bahasa nih mau nyari benar gak bahasa Arab begini, Imam Syafi'i itu perkataannya jadi dalil. Dalil secara bahasa begitu. Itu yang keempat. Yang kelima, tanpa penghalang. Jadi laki perempuan, yang kedua pada bagian daging yang ada dagingnya, yang ketiga dewasa, yang keempat bukan mahram, yang kelima tanpa penghalang. Jadi kalau kita pakai sarung tangan perempuan salim di balik mukenanya begitu, ada anaknya main bawa temennya salim cium tangan, ibu udah wudu, salim di balik mukena kagak batal karena ada penghalangnya. Yang batal kalau tanpa penghalang. Kemudian yang keempat yang batalin wudu yang terakhir adalah masuku bulil adami
au hilqati duburih au hilq au halaqati duburih bi batnir rahati wa butunil ashabi, menyentuh masuk qudub qubulil adami, menyentuh kemaluan manusia atau lingkaran duburnya, bibatni rohah dengan telapak tangan bagian dalam, wabutunil asabi'i atau juga telapak tangan apa, bagian dalam jari jemari. Kemarin kita udah bahas tuh bagian dalam nih begini nih. Tapi kalau megangnya pakai bagian dalam, yang tadi di, kalau ditekap nih kagak kelihatan itu bagian dalam tuh. Berarti ini wudunya batal. Itu megangnya tanpa penghalang. Kalau ada penghalangnya, kita punya kain, kita punya sarung, kita punya celana, ya enggak batal. Ini kalau tiba-tiba masuk tuh tangan langsung ke dalam, wah gitu. Megang pakai ke bagian dalam. Kalau bagian dalam telapak kaki Ustaz, gitu. Emang nyampe Ustaz kalau lagi duduk sila mah gitu. Iseng aja orang begitu. Kagak wudunya kagak batal. Karena kata Nabi Muhammad dalam ada dua riwayat, man massa, siapa yang megang, ada man afdho. Afdho, kalimat dua riwayatnya massa dengan afdho. Afdho itu secara bahasa memegang dengan tangan. Maka kalau yang nyentuh kaki bukan tangan, enggak bantal wudunya. Walaupun itu bagian dalam jari jemari kaki, enggak bantal begitu. Oke? Okay? Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang tentang orang yang diharamkan, hal yang diharamkan bagi yang berhadas kecil dan juga berhadas besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimahullah, mungkin ada yang ingin bertanya, jamaah ibu-ibu ataupun bapak-bapak dipersilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, enggak ada yang mau nanya ini. Kemarin banyak minggu bulan kemarin, alhamdulillah banyak yang bertanya. Nah, yang namanya ngaji kita memang harus banyak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena enggak ada yang nanya, jadi saya yang menanya nih, wakilin jamaah. Mudah-mudahan pertanyaannya, bagi yang udah ngerti syukur, bagi yang belum ngerti kayak saya mungkin menjadi ilmu, tambahan ilmu. Kalau yang namanya bertanya, memang itu dianjurkan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus nanya pada ahlinya. Kalau kita ngaji ya tanya kepada guru. Sebagaimana pepatah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, pohon benalu tidak berduri, bunga mentimun tumbuh sekuntum bunga mentimun. Saya ulangi biar nanti jelas nyambung. Pohon benalu tidak berduri, tumbuh sekuntum bunga mentimun. Fas'alu ahla jikri in kuntum la ta'lamun. Makanya tadi saya pakai bismillah karena pantunnya itu ayat Al-Qur'an. Jadi pertanyaan saya nih Ustaz mengenai wudu, yang namanya sahnya wudu itu berhubungan pasti dengan istinja.
Kalau istinjanya tidak bersih, ya berarti wudunya tidak sah. Sedangkan syarat sucinya istinja sama-sama kita tahu, yaitu tiga: menghilangkan rasa, rupa, dan bau. Tapi kadang-kadang kalau kita istinja nih, saya yang sering, baunya sudah hilang, rupanya juga sudah hilang, tapi kadang-kadang rasanya masih ada. Masih ada rasanya walaupun kita sudah basuh. Biasanya kalau kejadian begitu, sehabis kita makan apa tuh yang ada lemnya, pizza. Kalau habis makan pizza biasanya begitu kali lengket. Kadang-kadang rupanya, warnanya sudah hilang, tapi rasanya tidak mau hilang. Ya walaupun kita sudah basuh pakai sabun, kadang-kadang sudah kita sikat pakai sikat kawat, masih terasa aja rasanya. Pertanyaan saya, apakah itu walaupun masih ada rasanya, apakah wudhu kita itu sah? Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, Ustaz. Jadi rasanya itu maksudnya aromanya itu ya? Oh, rasanya kayak masih nempel gitu. Jadi memang salah satu apa namanya syarat sahnya istinja yaitu an-naqo. Naqo itu beres gitu, beres gitu. Beres daripada najis tersebut. Nah, yang namanya rasa itu memang biasanya muncul bukan gara-gara ada barangnya, tapi gara-gara ada pikiran kita yang digangguin sama setan. Emang setan demen begitu gangguin kita. Bukan cuman pas buang air besar, buang air kecil juga kadang-kadang begitu. Udah beres kencing, udah diikat itu amben udah diikat, berasa ada yang keluar lagi itu, rasanya itu. Itu yang kayak begitu itu memang apa namanya gangguan daripada setan agar kita jadi ragu-ragu dalam toharohnya. Pokoknya yang penting kita udah ngerjain apa yang kudu dikerjain pas lagi cebok. Udah make bilasan air sekian, udah cukup ini. Itu kencing udah dicebokin sekian, itu udah cukup. Yang penting ceboknya benar, udah beres itu seukuran normal yang kayak gini mau beres begitu. Kalaupun masih ada rasanya, yang penting sudah tidak ada ainnya, benda najisnya tuh udah enggak ada. Rasa kayak gitu emang sering dirasain sama kebanyakan kita, tapi bukan gara-gara ada bendanya. Itu pikiran tuh yang gangguin pikiran tuh setan gitu. Jadi biasanya pikiran-pikiran itu rasa-rasa ini kalau benar begitu ya. Kalau ceboknya benar gitu. Emang kalau ceboknya kagak benar kan ya berasa kan gitu. Ini yang ceboknya udah benar ceboknya sekian kali bilasan kok masih berasa. Pas dipegang kagak ada apa-apa. Emang kagak ada apa-apa. Itu yang dirasain tuh pikiran itu. Emang setannya sering gangguin begitu. Hampir semua kita, baik orang biasa, ustadz juga sama kadang-kadang begitu juga. Ini gue khutbah lah, ada pantat, ada perasaannya nih kan. Ini emang setan itu yang bikin kayak begitu, bikin kita ragu-ragu. Maka pastikan ceboknya benar. Kalau ceboknya udah benar, hal-hal yang membuat kita ragu-ragu, kita hilangkan. Karena emang itu tujuan daripada gangguan setan. Bikin kita ragu-ragu begitu. Jadi yang pasti kalau udah ceboknya benar, udah benar-benar nih emang ceboknya udah benar, enggak ada bagian yang kagak kena, habis itu udah cuekin itu segala pikiran yang gangguin otak kita. Itu yang bikin kita ibadah kagak
kagak jadi khusyuk, akhirnya kepikiran siapa yang bikin begitu, setan. Emang demen setan begitu tuh. Dan itu emang sudah ditegaskan oleh Nabi Muhammad, bukan cuman soal istinja. Orang kentut aja kan yang bikin ragu-ragu, yang bikin kita ragu kentut apa enggak, kan emang setan. Jadi kalau diganggu setan seperti itu, falyatrahisyak, dia buang keragu-raguan. Kemudian dia ingat bahwa tadi yang dilakukan adalah pekerjaan yang sudah meyakinkan. Semua bagian kotoran sudah dibersihkan. Kalaupun masih ada, itu perasaan yang ditiupkan oleh setan agar kita ragu-ragu. Mudah-mudahan terjawab. Nah, kemudian yang selanjutnya ini soal, ada pertanyaan nih. Sampai batasan mana kita ada berwudu dalam berpakaian? Maksudnya, kalau wudu tapi pakaiannya kagak kebuka begitu ya, laki perempuan. Batasan wudu laki perempuan sama, muka dari tempat tumbuh rambut sampai bertemunya dua tulang rahang dagu, kuping ketemu kuping. Kalau tangan dari ujung jari sampai siku. Maka kalau kita di tempat terbuka nih, perempuan misalnya, khawatir terlihat orang, ya maka dibukanya ketika mau basuh aja. Jadi tangannya digulung, basuh, habis itu tutup lagi, udah begitu. Lama Ustaz, biarpun lama enggak apa-apa, karena tidak ada syarat harus nyambung, maksudnya nyambung dari satu anggota langsung ke anggota itu, enggak. Jedanya lama juga enggak apa-apa. Jadi habis muka, udah, buka dulu pelan-pelan, lihat kiri kanan, enggak ada yang lihat apa enggak ada buka, langsung guyur. Atau langsung basuh, habis itu tutup lagi. Kemudian yang kedua, lihat kiri kanan enggak ada orang, buka, basuh lagi sampai siku, tutup lagi begitu. Kemudian buat yang kepala gimana? Ini yang kepala kan, yang kepala bukan diguyur, bukan dibasuh, tapi diusap. Tangannya aja basah. Tangannya dia basahin, kemudian dia masuk ke dalam kerudung, usap bagian belakangnya. Itu udah cukup nih bagian belakang. Bagian belakang kan emang kepala. Kan yang namanya kepala kan dari tempat tumbuh rambut sampai atas tengkuk gitu. Ini bagian-bagian kepala. Kemudian kaki juga sama, dari mulai kaki sampai betis. Kalau kaki kan alhamdulillah, sebenarnya kalau kaki kita bersyukur ada mazhab Imam Abi Hanifah. Mazhab Imam Abi Hanifah bilang aurat perempuan tuh sampai mata kaki. Jadi bagian kaki, tumit sampai mata kaki itu bukan aurat. Itu Imam Abi Hanifah bilang begitu. Kalau kita Syafi'i kan semua-muanya begitu ya, termasuk kaki yang di bukan aurat, muka sama telapak tangan. Tapi kalau mazhab Imam Abi Hanifah, perempuan itu batasan mata kaki ke bawah itu bukan aurat. Ini kita bukan orang Hanafi, tapi perempuan kita jadi Hanaf semua tuh, jadi Hanafi semua tuh gitu. Nah, gitu. Tapi itu mazhab Imam Ahmad. Jadi enggak ada masalah. Buka seukuran sampai mata kaki. Kalau laki kan gak ada masalah, dia wudu pakai kolor doang juga orang gak ada yang peduli kan gitu. Tapi aurat ya, biar auratnya ketutup, bukanya sampai batas pusar gitu. Karena kata Imam Taqiyuddin al-Lisni, aurat itu wajib ditutup bukan gara-gara gak boleh kelihatan orang. Tapi aurat itu wajib ditutup karena jangan sampai Allah ngelihat kita kebuka aurat. Jadi urusan nutup aurat kata Imam Taqiyuddin al-Lisni, kifayatul akhir, itu bukan urusan kelihatan apa gak kelihatan orang. Urusannya malu sama Allah begitu. Makanya dalam kitab kifayatul akhir, orang belum boleh angkat bajunya kecuali dia udah jongkok mau buang air besar. Jadi kalau belum jongkok buang air besar, jangan diangkat dulu tuh kain begitu. Saking tingginya waroknya Imam Taqiyuddin al-Lisni, bahwa jangan sampai aurat terbuka, artinya ada kondisi di mana Allah ngelihat kita terbuka auratnya begitu. Makanya kalau kita punya guru, punya kiai, kan kadang kalau lagi nyantai itu pakai celana pangsi kan ya, sampai tidur pakai celana pangsi biar auratnya kagak kebuka kan begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Udah ya, udah siang. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah lancarkan urusan kita, Allah berkahi pekerjaan kita, Allah ridhai apa yang jadi capaian kita, Allah sembuhkan penyakit kita, Allah bukakan pintu rezeki bagi kekurangan kita,
Allah juga bukakan jalan keluar bagi kesulitan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal 'alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ij'al tafurqana min ba'da hadha tafurqan ma'suma. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Sesudah kita hari ini.